Unboxing dan review makanan tambahan balita. Jadi makanan tambahan balita ini tidak diperjualbelikan ya, tidak diperjualbelikan di toko atau di supermarket manapun. Ini biasanya dikasih oleh tenaga kesehatan waktu kita posyandu atau memeriksakan balita. Mungkin ibuku yang punya balita sudah tahu makanan tambahan balita ini. Oke, kayak gini bungkusnya. Biasanya makanan tambahan balita ini dikhususkan untuk balita yang kurang gizi atau kekurangan energi kalori. Yuk kita unboxing ya, tidak diperjualbelikan makanan tambahan tuh. Ini packaging plastiknya. Jadi di dalamnya sudah ada dikemas perfect. Kita hitungnya ada berapa? 21. Nah, jadi total dari satu box itu ada 21 bungkus makanan tambahan balita. Kita singkirkan. Ini packagingnya. Kemasan persatuan. Ini ada kode produksi, ada expirednya, logo dinas kesehatannya. Ini berat bersih 40 gram. Satu kemasan ini isinya 4 keping, satu kepingnya 10 gram. Ini anjuran pemberian 8 keping per hari untuk bayi usia 6-11 bulan, 12 keping per hari untuk anak usia 12-59 bulan. Ini informasi nilai gizinya.
Dan kita pakai ya. Satu, dua, tiga, empat keping. Nah, seperti ini bentuknya. Ini ada motif bunganya MT, makan tambahan balita bagian depannya. Nih, seperti ini. Kita coba ya. Ini teksturnya sedikit agak keras. Biskuit ini rasanya manis, enak. Ibu-ibu yang pernah nyobain pasti suka. Biasanya kalau anak biasanya kalau nggak dimakan anaknya, pasti ibunya yang makan. Cara konsumsi biskuit ini bisa langsung dimakan, atau biskuit ini bisa dilumatkan dengan ASI perah, sari buah, air masak, susu formula bagi yang minum susu formula balitanya. Tapi harus langsung dimakan ya, jangan dibiarkan. Langsung dimakan setelah dilumatkan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.
Thank you.